sehat semua kan? Masih bersama saya, Dr. Silvi di channel Sehat Dokter 24, Sobat Sehat kita-kita. Subscribe dan like ya. Mungkin banyak sobat sehat yang senang memakai soft lens atau lensa kontak. Memakai lensa kontak memang terasa lebih praktis daripada memakai kacamata ya. Tapi apabila tidak dirawat dengan benar, soft lens bisa sangat berbahaya bagi kesehatan mata. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai berbagai bahaya yang mengintai apabila Anda malas merawat soft lens. Bahaya yang pertama adalah kemungkinan mata bisa terserang keratitis. Nah, keratitis ini adalah peradangan kornea mata karena infeksi, baik itu bakteri, virus, jamur, atau parasit yang dapat muncul karena soft lens tidak dibersihkan dengan benar. Apabila penanganannya terlambat, keratitis bisa menyebabkan kebutaan loh. Kedua, mata dapat terserang sindrom mata kering. Mata menjadi lebih cepat kering dan harus sering diberi tetes mata pengganti air mata. Ketiga, soft lens yang kotor juga bisa menyebabkan kornea mata tergores atau disebut juga abrasi kornea. Terakhir, dapat juga menyebabkan mata merah dan berair yang disebut dengan konjungtivitis. Nah, bila sobat sehat ingin tetap menggunakan soft lens, pastikan Anda mengikuti petunjuk yang diberikan oleh dokter ya, dan juga membaca kemasan demi keamanan mata Anda. Yang dulu informasi dari saya dan nantikan video selanjutnya di channel Dokter 24. Salam sehat.